Anu mayat piam teh tepi ana teh den tenem jang kenyat. Ana hapus sang milin anu bade kamane lalu untuk belingan susu kaleng no susu gantung no. Ni lalu untuk seduha susu, susu melak no. Ate gantung-gantung tu kios tu beli aja 1000. Enden tepi ngani am nyusu ni ama uni tebe. Mun tompek gelas susu seno. Mun api mun tejo musi susu sun menantu dia milik uni. Ye ati ambian ni. Oh ye mele ah wala tebe jari. Tebe ama seno. Api remot jaga pada berkiri berkawan tu ada dua kalau yang tengah. Boleh waktu je balik. Datang dimin sarap jelo datang anak manus mamun. Payun datang amak baru payun. Apa mom sadangan, apa mom bengam. Angka nu selapu muk sadangan undi narak mun kanggo. Lain ni ronggelo selain manok muk gorokan lain macam di narak mun kanggo. Mu apa mun kanggo sama? Ni ron inte joat. Tejo anu tejo raden. Apa jaka namo ni semamun kada? Angka nu ni mun mele enggak mun kanggo si ama uni mun unta tong anda gigi masih enggak mun kanggo. Oh. Enggak mau ganggu oni, mau iya mau membeli cari mau kebeli kan oni, mau terus demak kelewang isi anak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama pelunggum tiang muliakan hormati akhina fillah sanakda kanda al-mukarram al-ustaz Adum Khairi SPDI, yang kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta dengan seluruh keluarga. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dan isami seluruh jamaah baik laki maupun bini, pengelingsir baik lingsir laki lingsir bini, lingsir kanda ilmu, lingsir kanda umur, lingsir kanda jabatan yang dewek yang muliakan hormati. Menikah juga tiang belungguh mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, nahdin nahdiat, inairin inairat. Saya sak ngiring ye beridap. Ah nggih. Beridap kembe Ibu, beridap gembira. Beridap senang, nggih. Kembe tiang harus gembira senang karena pelunggum tiang makin berada lek sak tersebut aran kebun sur. Cemoh ta tondek niki. Temuk senang nyari piranjak pelunggum sami membe tam tetunasin membe tam teketuan nyombe jam lain ni yat jok kebun surga nggih. Nah tiang pelunggum makin berada le kebun surga, bagian daripada nikmat Allah taala, bagian daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Pelunggum tiang taut ngiring makin berkumpul tau sak mulia niki nenten lepas niki adalah nikmat sak luar biasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat teriring salam kehalipan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga dan sahabat-sahabat beliau tentu dengan harapan dan doa tiang pelungguh mudah-mudahan tican syafa'ah lemak lejelo kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sami jamaah yang tiang muliakan dan hormati, nenten kiamatur niki kali pertama
Sampun nak hadir bujung ulu. Lagu la niki nggih. Nggih 8 tahunan ya, kurang lebih nggih. Nah, niki masih labok matur baru arak bonot-bonot itok nganjeng ngan nyekek sak ngaji laik niki. Lagu mangkin tak berubah bonot niki jari tatap solah alhamdulillah. Bedoe tot majelis mangkin yang rutin tiap jelur rebu alhamdulillahi rabbil alam. Sami jamaah yang tiang muliakan dan hormati, tiang pelunggung sami dalam kesempatan ni kita segala hal yang potia ini tahu yang potia bagus kan? Irup tiang pelungguh lamut tebarangin det ngaji. Ye, yeah. Pelunggum tiang ia jalan tak tican solah irup dunia lebih-lebih akhirat ngaji. Ia langan tiak kayun pulih ampunan Allah ngaji. Ia langan tak tican berkah irup dunia niki ngaji. Ia langan tak mau ridha Allah Subhanahu wa taala ngaji. Sehingga den lengkap pilih empat ang. Ibu, ira empat ang. Empat ang den empat tau. Empat ang ini jadi empat tau anu. Ini jadi empat tau baru. Kena wan iki. Empat ang niki ini jadi empat tau. Pertama ang pertama ngaji. Ang kedua ngaro. Ang ketelu ngarep, ang keempat tu dalam balik. Ada ni peterusan, nggih. Paham? Dia tahu lepas ada empat nu. Dia tahu lepas nu pincang jari lamun dia tu empat nu. Empat ang, nggih ngaji ngaru. Ngaret abelatan ndek ngando jak edam jari ni tu dalam tahun kan beda-beda tahun ni ngaji ang pertama ngaji keruan majelis salim kebun surga ngaret keruan tahun ni ngapa no ngaro keruan tahun. Hanno masih keruan tau. Ni salah atau tedem no jan. Ni spring bed tau. Lasah nggih. Nah, jadi lengkap ani kita dan bau kurahan no, nggih. Jadi tiang pelugom sami untuk salah hak telu baru. Nggih. Salam. Aden salah sak telu ni ke? Ngaru aden salah, ngarat aden salah, ang sanu aden salah, ngaji. Sila. Songat yang pelunggum saya nggak napi, karena segala hal Bapak Ibu yang loyan pelih, yang loyan keliru, yang loyan salah, lamun dek kance ngaji, ngaru masin dem ya tahu tiang lamun dek taji ilmun berembi model tandengan brabo dan sebagainya, ngarat masih menu, dan tahu supaya pai berdua doang ilmu nih. Begitu juga nih ke hubungan rumah tangga no ang keempat baru berdua ilmu jin tahu sok-sokan masih nih. Nah, jadi suami jamaah yang kami muliakan hormati, jadi tiang pelunggum dilepas oleh sebab nih ke tiang sampean hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah ya atau Abu Hurairah. Sopo waktu Abu Hurairah niki ana marra bi suqil Madinah. Sopo waktu Abu Hurairah lumbar pekan Madinah. Nggih, lumbar pekan. Mbe lumbar Abu Hurairah Ibu. Pekan, pekan mbe Madinah. Faqafa 'alaiha lalu beliau di menwah datang pekan. Biasa lamun pekan rame atau sepi? Rame dengan penuh dengan makan ohara. Lamun yang sepi jende jadi pekan. Nggih, rame. Di pekan Madinah niki luar biasa. Lalu beliau lumbar margi pekan.
demen wah nyampe pekan sami jamaah. Lalu beliau marah meniki wah seleka boyo ruan dengar nak jual-jual penuh ruan dengar nak buka toko ruan nak niki ruan niki penuh ke kanan dengan berjual. Lalu Nabi basen beliau nyampean pojok dengan hak kanya kan sahabu roh Nabi basen ya ahlas suq makan dengan hak makan basen ni hak belanja hak buka toko ni basen beliau no nggih ma ajazakum yu nin tekena dengan hak makan ni ke nggih dengan hak penok ali pekan baru ni kita kena sahabu roh Nabi basen beliau ma ajazakum. Amun carit yang pelinggih niki jak nggih napi makna nah baru niki lemah kalian. Kelemah lemah selapuk mu ninta kena. Lemah meni selapuk mu ninta kena dengan makan-makan loi baru tu. Nggih lemah meni selapuk. Melalu di antara menika keloi dengan nika nggih. Menika keloi dengan sak baru tak kena lemah meni pada selapuk mbak Sayyidah Abu Hurairah. Lalu orang-orang niki arah nuntuk sekek dan mewakili dengan haloi. Wa madzaka ya Abu Hurairah? Abu Hurairah kembe makana kelemah ni. Mega sat datang makan anu kuat ke ni kan? Am kembe akana kelemah. Am kembe akana kelemah marah meni. Am kembe apa bahasa marah meni ke Abu Hurairah? Hak kena tiang lemah. Nabi basen beliau, "Dzaka mi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksamu wa antum hahuna." Ndem pada tahun basen Abu Hurairah bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyekan bagi warisan. Nggih. Kenyekan bagi warisan siri-siri Nabi. Wa antum hahuna, mu kamu pada kembenti tau. Nah, terkena dengan makan-makan baru. Nabi basen Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyekan bagi warisan. Nah, ni je kan. Zakamiratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksam kenyakan bagi warisan dari sidin Nabi wa antum hahuna mu kembein selapun ti tau pada lepekan doang ni ma pada lu terima warisan tu baginda Nabi akhirnya dengan hak makan no berubah jari nangan saling kena di bawah turun entah menuat lalu terima warisan tu baginda Rasul ni sembiru tanah anu Madinah ni atau kura jari senenggu ni otak dengan hak makan ni kepeng kan. Ile otak dengan makan-makan niki perhiasan. Anto bagi emas, berlian, anto bagi dinar, dirham, yang tukuran tanah Madinah. Nggih, ya kono semangat dengan ni. Nggih. Demenoh marak menike dengan baru niki ta. Mo terus mo nani kamu paden de melalu bahasa Nabi ronde melalu bait nu warisa. Ala tadhabuna fatakhuduna nasibakum minhu. Monde mi apa dia lalu terima warisan amjuk Rasulullah ya lalu bait paraid lalu bait warisan juk di sini Nabi qalu berjawab dengan salam itu wa aina huwa wa hay buruh mbe tau dengan nak terima warisan basen beliau fil masjid tu elik mas jadi baginda Rasul yang bagi warisan yunin tebarak si Abu Hurairah dengan sak makan baru begetuan mbe tau warisan nak terbagi fil masjid tu elik masjid tu. Oh, lamun menuju unin akhirnya dengan sabaru ni fa kharaju siraan. Lalu dengan sapeno elik pekan baru ni ke mon terus lepas dagangan. Oi, mon tutup toko, tutup warung, gulung karpet, gulung apan, pecat batur unin bejorotan teh. Ya lalu terima warisan le baginda Rasul. Laun det mau oi babarabar dengan anu siraan bersegera nyerpek. Menyerapak lalu baik wari ambil nak baik warisan tu ele mas masjid saya lalu baik warisan dengan haknya kan makan oi mun tutup tokon pecah lu ni arek rombok modal atau ni ne ni arek suka beli barang arek suka betai pecah siraan bersegera fa kharaju siraan menyerapak dengan senu lalu siraan ni segera nyerapak pada warat yang pelongoh. Namun tiang pelinggih makin ini nyerepak nyawa bersegera ambil contoh makin umuman sila ibu-ibu lema aru tu kantor desa yang terima beras gula
dari telok ini mulai ma'aru jam pitu uang tak tu kantor desa mulai main jam 6 mau berdelok nyerepek arak seumbak bayi arak seorang juga kembing ke karum laun dit mau elek datang tu ini okay? Lagu lamun kadang-kadang mun ngaji jandik anda yang undangan jam 10 jam solas atau datang nggih jam 12 sudah datang dia tuah kena laun dek mau elen taruan den wah arah wah kada mano jarang dengar-dengar lajuk masjid julentan aruan terlampau ni ada tarak elit dia tuah lagu baru je babarabar dek tahu nah aku tahu lalu tahan ngaji nojo ketum bung borok ni begak jauh rorong ni angkat no tam tato ni sorat tu leah tu mantun leah majlis salim masih sakit lalu king di kauntun uni nunda kunda ke tumbuk borok nu sege horos yuni mun dana ngaji lagu lamun hajak baru ni ke lebet beras uni naja ai anu am tawakil si bayi ni ai lalu bayi tampu nenek sida lalu eh bau koyo soyos naik jacang icu uni kanca jesu nggih bau koyo soyos naik kanca jesu uni lagu lamun ngaji ja anu sakit lalu king ning bau datang tu uni lagu lamun nama nak terbaik jak bau kaya saya senyunyi bau jancung nyaik ngakang-ngakang nyicung ni anak-anak ayo kena hari ni dengan-dengan makan ngerepek sami jamaah babar-abar pelai ni bersaling senjulu dengan-dengan makan baru ni segera dia wakafa Abu Hurairah lahum hatta rajau lagu lamun Abu Hurairah jak mendot ni lepak mun antih dengan sak lalu jok masjid no tu tulat. Jadi mama taburah sepi memet pakan ni. Sepi pakan dia hatta kena nutup sama sekali. Bedelok dengan-dengan niki yang lalu jok masjid. Ternamu Abu Hurairah doang mama tilik tengah pakan antih dengan-dengan berembi informasi warisan mun terima. Antih dengan-dengan anu tulak. Demen wah tulak dengan-dengan niki. Mau terus napi basen dengan abasan aburah di bentulang malakum berembin beruan wa mau maperuan warisan wa terima li rasul yunin tekenu mu di bentulang dengan anak luik-luik baru niki ndarak solah sebang ya nyamut juru mati nanti nak berjagur dan jagur Abu Hurairah tu sebang nyamut senton di narak kuluruan sebang kan onek demen lalu berdelok pada cemus ya lalu terima wari selapu dengan-dengan makan-makan nyambung-nyambung gedak sentuh muyu ni narak nuntuk sakit ni labur ya Abu Hurairah Abu Hurairah ni dengar nuntuk qad atainal masjid kami sudah datang ke masjid padakhalna palam narapihi syai'an yuksam dan kami masuk ke dalam masjid dan arak baik dengan bagi warisan tu dalam masjid tu ni darak ni ni amam kau la ero takabur ero waqta pada beran qad atainal masjid kami sudah datang ke masjid ni pada khalna masuk kami ke dalam masjid palam nara fihi syai'an yuksamu masih di narak baik dengan tu darak dengan bagi warisan tu dalam masjid tu yunin ngerumun kedok dengan-dengan lalu Abu Hurairah berbahasa Nabi bahasa Abu Hurairah wa ma ra'aitum fil masjid ahada din arak mumdait menuju dalam masjid no sekek-sekek dengan arak mumdait tu mana-mana sekek dengan tu dalam masjid bahasa beliau qalu bala arak arak mumdait saya mumdait tu bahasa Abu Hurairah ra'aina qauman yusallun wa qauman yaqra'unal Qur'an wa qauman yatadzakkarunal halal wal haram. Taketuan si Abu Hurairah hai mumdait tu masjid nyekem halalu terima warisan nu wase. Berjawab dengan nu ra'aina qauman yusallu. Sekelompok dengan kerjakan sembahyang. Wa qauman yaqra'unal Qur'an sekelompok dengan kerjakan baca Al-Qur'an. Wa qauman yatazakkarunal halal wal haram sekelompok dengan kenyekan ngaji marak pelunggum tiang kenyekan haji rukun kenyekan haji sandik kanggo sak hak sak batil nyekan ngaji sekelompok dengan mundait kenyekan sembahyang sekelompok dengan mundait kenyekan baca Al-Qur'an sekelompok dengan nyekan melinggih marak pelunggum sami sak ngaji marak niki
Enggak anu mukdai tenu ni nanu dengan anu darak dengan bagi warisan dengan ngaji mukdai dengan baca Quran mukdai dengan sembahyang mukdai ini darak dengan anu rekeng-rekeng kepeng bagi-bagi tanah tu darak ini enggak anu mukdai tenu bebasa Abu Hurairah wai hakum bahasa Abu Hurairah dasar kalian namanulah sili lamun tiang misal jempat dan meong ini kan ya rendengah darah pun tahu ini bongol tansel si belum ande nyuri inde doyu ni kalau sili mo ron dengar ande narum taun fa zalika miratu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ye warisan nabi ha baru-baru no sak dengannya kan sembahyang no adalah warisan na dengan sakanya kan baca Quran ni ke warisan na dengan sakanya kan ngaji ni ke adalah warisan dari ilmu sak aja ilmu samo terima ni ke ye warisan rasulillah sallallahu alaihi wasallam ndek tinggalan kepeng benang si rasul dek tinggalan dinar dirham sambil beliau bahasa innal anbiya lam yuwaritu dinara wala dirhaman bahwa sesungguhnya para nabi itu menapiran dek tinggalan warisan berupa dinar dirham dek tinggalan warisan berupa kepeng benang harta benda sambil jemaah wa innama waratul ilm tetapi warisan rasul adalah il berarti makin jeluniki kenyeket terima wari ya pun mulia lalu saran ngaji ni ke ibu warisan nabi ni mbembe lumbar de lumbar ngaji timuk bat laut daya lumbar pelinggi-melinggi melungguh lima jelis kenyekem antih terima ruan wari alhamdulillahirrabbilalamin darak mulian malik isi warisan nabi SAW warisan ni ke yang akan membawa tiang pelunggum sami kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala iya ya ican rahmat juk pelunggum tiang iya ya ican keberkahan li pelunggum tiang berkah sak ngaru berkah sak ngarep berkah sak ini cemus sih jawab ini belat ini ngaji lah ini lamun dek dengan ilmu ini jak karya-arit yang pun berharga dek jadi tahu manusia ini ngaji ngaji sampai jemaah min api sila yang petang dendeng dunia ni gimana menah tandur alam ni lagu ele dengan sandinara ilmu le dengan sebaru ni kejak petangan kehidupan bimbit sama nganjang yang kepusak doa namun di ilmu kanji nah sehingga tiang pelungguh kesempatan ni tepi atau takak aran majlis ni tau tiak terima warisan ilik para tuan guru. Tuan guru warisannya adalah warisan nabi, warisan sak mulia berupa ilmu adeng sandik pelih caren tante rup lek dunia niki. Nggih, saya ingat marak meniki sami jamaah, lamun dek dengan dasar ilmu, lamun dek dengan pemahaman marak atur sak baru. Niscaya pelunggum tiang yat loyan pelih. Iya loyan salat. Lamun dek tekan cen dait ilmu. Napi-napi. Nenek nak jangka urusan akhirat dunia doang lamun di ilmu kancen jak kari-ari gembit saya ngak adin sak kena adin iya entah adin di pelih entah terima napi saya terima iya ampun pelunggum tiang ngaji ni ke teibaratan pertama dengan marak dengan mancing ngaji ni ke teubaratan marak dengan pasang kodong ngaji ni ke teibaratan marak dengan pasang songor nggih nah mumbe tau ningi pertama ngaji ni kan pelunggu menuntut ilmu marak adir makin ni ke din bina marak dengan mancing napi mancing mancangat mau ibu mancangat mau manca kena tu napi bahasa mte mancem mau iya ngaji marah ini mancangat mau ngaji mancing marah dengan mancing tapi kembali entah ibaratan marah dengan mancing pelunggum tiang ngaji ini mancangat mau itu lati coba sila lamun tak pikir bapak ibu kengone taran wah ngaji ini yakin tiang pelunggum niki loe watuan guru tom nongak bahkan ninggal guru itu jaga ninggal para guru itu bertahun-tahun yang pelunggum leto latit ngaji kan mula ukuran lamun kengonek mau ngaji ibu mula jawab tak wisuda wah gurunya kan ninggal doang tak
jangan ninggal guru nonton ngaji. Hak mulai jawa wisuda, wah, wah penter-penter wah niki. Ya Allah, ngono ya tangan. Kemben ampun te ibaratan dengan mancing ibu. Saya nggak marah niki. Lamun dengan mancing niki, fokus tertuju maten belandang. Obal-obal. Mungkin bani kecengor-cengor. Lawan satu poro tendengan enggak anain fokus no ompal-ompal obal-obal. Begetuk ruan mulai tegang terus. Fokus dia tertuju jeng. Lamun nak kecengor-cengor yang ini tahun terpelai lah. Padet barang ngaji bu. Fokus simak basen guru ni ke. Nenek toto andang dulu muri andang goreng batur ketua najin bawang ketua najin macam. Nih kecengor kiri kanan musala unin dedengah. Nih mututu andang kecengor burung tamu ilmu. Jadi mbe tandang pandang guru fokus andang lagu nenek paran guru ompal-ompal. Kalau memparan guru ompal-ompal tiang memparan ompal-ompal lagu kecelap manu nih. Nah aku no ibarat. Nih nah iya tante misalan aden kami aden tamu pelunggum sami demem pirengan pengajian sentak bahasa no aden tamu sentak bahasa ni kaden mendot le semangat iya ampun mancing mancang mau ni nah sengan kembi oh lamun peribadi tiang ibu ni lamun peribadi tiang kan ini terus niki jemaah laki piang doang kan lamun tiang berowat niki mancing lah kan ibu. Niki an mukara kanda nggih mancing lah nenek teroten pelingih nenek borong narak langa mangaji mau nina milu mancing nggih mancing niki luar biasa iki ilmu le dewek hasil orek-orekan ternyata didikan mancing le pribadi tiang pertama mancing niki melatih pelunggum tiang untuk khalwat mesakan pribadi. Kedua, mancing ni ke melatih pelunggum tiang, melatih tiang untuk uzlah. Mancing ni ke melatih sabar, mancing ni ke melatih istiqomah. Nggih. Mbe kena ni bu dalam ilmu tasawuf, arah istilah khalwat, arah istilah uzlah. Arah khusyuk. Nggih. Lamun kengonek tempir bung jono jeran ceruaru ni lombok timur ni pengampas akan. Motuah toko libu le kelemak mulailah katakan berangkat le Bali hingga semayang subuh. Tiang muka mulai jap walas keno hingga subuh kelampak. Nika sami jamaah motuah toko le jam pitu jam balu lah selesai semayang dua nabi jam balu toko. Dek toes bareh mondek ngebang zohor andin marak baru kemenun tak tokol pelunggu hingga semayang subuh jam pitu ni ke hingga semayang duha wasa ngebalu ye lem tokol datang galeng weret napi yang baca silap bih doa aneh lalu agak ni ke contoh lamun marak dengar baru lamun andin tak lamun nak mancing ni ke dari mengkadek-kadek iat baik petik pelajaran penokol sakongonek ni ke solawat pire ribu solawat latih ati hadir kepada Allah Ta'ala ia ampuk istilah dan uzlah jauh daripada keramaian khulwat menyepi menyendiri denarak mut perhatian lauk daya terfokus andang ompal-ompal andena ia entah terfokus ati marak sak mata seingat ompal-ompal juk harapan Allah mafi qalbi ghairallah berembi jaga ia tak berlatih latihan uzlah latihan khulwat tiang kena lagu nyaga ceritaan tiang diri ke ni muka kanti lampak mancing no berwat nggih nah ni terus napi latihan sabar momot aran di aran sabar wah terus latihan entak istiqomah momot to benga ni berembin tama mau Semarang tentu purut batur ni sawut apa lompat ngelining motor tutu lain marak bebek ganjak lampak keliling ngembung berembin tak tahu mau tutu nyawut semendak ndik man istiqomah ndik man sabar mancing ni ke mancang mau latihan istiqomah sabar iya sambil sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sambil habu yang palopat
Lagu ni sepalu lalu aran tan kene mancing. Menuntan maghrib menjepit pancing ngene lek naik nak sembaya. Anu ja salah tanu. Ni nah jadi ni dia tadi ke lihat tiang. Tiang itu. Mau terus Nabi terjaga mata, terjaga lisan, terjaga kentut, terjaga bil jawari anggota tubuh terjaga daripada hal-hal lain. Terfokus juga anak pancing empat. Ni mau terus raos dengan ni. Ya dengah huni dengah sangka raus-raus sendik. Sepi memet tengah gawah, tengah embung, tengah anu tekelining si tereng doa. Haya tahun tentu. Ayo paling tidak itu latihan. Bagi sak genem, ya tak manfaatan di tiang lu genem maksudnya. Iya tak latih. Engkau eter anu mutang milih ngaji tarekat, tasawuf jam mancing mana? Nge, lagu mau ilmu hak baru. Nge, sekedar lalu betak-batak empat doa. Nge, nah ni. Berdua waktu tu. Ya, nge, saya jangka ya kala jadual ngaji jandik. Bede waktu-waktu. Nah, ni ke sampai jamak jari imak ngaji ni ke ibarat dengan mancing, mancangat mau. Terus sa kedua ngaji ni ke pelunggung sami sadir makin ibarat dengan pasang kodong. Kadang-kadang arak, kadang-kadang endek. Sejam dua jam ngoremen, demen baru tetajah ilmu tajah amalan, demen oleh pasang sandal, apunin baru uni lupa. Nah, no ya ampun matur baru. Kadangan mau, kadangan dek. Arak kadang jauh nolik, arak isi kadangan dek. Kadangan dek yang menisi. Lagu tetap bersih. Ya itu hebat. Ngaji ni ke lama mahadir di majelis ilmu. Arak dek, arak mau membuntulik semangat ilmu. Jauh-jauh. Bersih. Tegerik dosa. Memilih tampunan dosa tengah ngaji. Ibarat dengan ngaji ni ke, tak ibaratan dengan mandi. Bersebrok seolah insyaAllah. Segar mau bersih. Zohir batinnya terpelihara. Sehingga kembali sami jamaah. Ia bahasa Imam Syafi'i. Fa innal ilma hayatul qulub. Fa innal ilma hayatul qulub. Erop jiwa manusia ni. Seolah atin manusia ni. Lamun ngaji kancil. Lamun ngaji. Fa innal ilma hayatul qulub. Karena sesungguhnya ilmu samum dengah, nasihat samum terima, ya bengen solah hati, solah jiwa. Sengan sak napi, saitia pelentong pao, mun pengale penganjang diri, saitia ndek nenao, mun neraka jauhan diri. Naudo, nyende hai sintia anak doa, muti bukan, mun kecil jak kecingkur, mun kedawe enam ai. Isin tian doang membebuk nyawam tutulahi kari-hari. Nah ada yang saya berisi. Jasad terpelihara, ruh terpelihara. Makanan jasad wah jelas, makanan nyawa wah jelas. Ikin dekat cerita. Namun makanan jasad pelungguh, namun sayang tamak juga bosang juga perut pelungguh. Ndem yak tajah, ndem yak datang majelis salim, yang ngaji bab berembin tandangan kelak manok. Berembintan dengan pelecing empat ni mak ngaji. Insyaallah ni mau tahu mak kalau pedes panas berembintannya apa nampak sambal ni ni nampak jaje metik dan jaje begigi yang piak ikan kemarin jaje metik jaje begigi mohon jaje metik no agar-agar ni dia minta mana dek beri gigi mau kelecom anu anu langsung entama anu anu ke kamu anu anu ya raja jemetik dek kadu gigi tange lagu lamun kagu begigi jauh peyek kelecom anu anu jauh warson kadu gigi lagu mak congang congang jadi tahu kan iya raja jemetik dek jaja begigi nu ni agar agar bubur nu ya raja jemetik oh dia minta lepas leh elak mau kecelur ni nah. Nah, lu mana baru mana dengan darah gigi ada lendang madai membengan koma jantung main bal tu dalam. Nah, itu semua makanan jasad ikan pelunggu be jaji makanan hamai tamu jog bosan. Tetapi makanan ruh, makanan nyawa tiang pelunggu niki zikir wirid. Nggih, belajar sifat sak salat, tamak jog dalam hati. Ini makanan nyawa. Aden sak salat. Jasad mut periri, nyawut mut periri. Nenek sa jasad doang mut semokoh, nyawut kurus lemak. Ya, dulur-duluran bekeram tu neraka dua kali umur dunia. Ya, kengone yang tekeram juga neraka dengan, hamokoh lagu kurus. Jasad doang mut dulu, lalu nyawut, maru-maru.
Denuh tau impan nyawen gak amun puruk jadi rungu jasad tuan. Yang sembayangan jadi badah ndek. Jari. Ngi saya ancur, saya jadi olak, saya tekakan si macam ising kubur tanah besopo je sakek. Yang metrung nendek satiang pelonggom sibuk memperindah pandangan manusia, lagu lupa pesolah satu pandang si nenek adalah hati. Mari pelonggom jang nendek sibuk memperindah yang dipandang manusia. Nenek sibuk, nenek didoang si repot memperindah jasad pelunggum tiang yang hanya tertumpu pada pandangan manusia, kasat manusia, pandangan kasar manusia. Lagu tiang pelunggum sami lupa membersihkan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang pelunggum tiang lilet, ande tak seremok tegi tak si batur. Lagu de tuah lilet ande nak kotor hati. Nggih, mbem lete lalu begawe nani lalu pesto ni leto late le kesene sogol. Arah doang di malengkap di sifat alis sendin mania. Ngi jilbab an pengot wan di mania nyocok warna nan ni uni. Kelambi ndin jilbab lo sogol tama berjam-jam. Ngi la kembe laun sandiin tak tetengat si batur. Un lalu pesto lon nu badai tak ditina nu laun uni. Ngi adik sandiin tak tetengat si batur adik solah tahun pikir handu. Lalu kadang-kadang tiang pelunggum tidak pernah merenung. Berembe ati saya terpandang si disini Allah Ta'ala. Tumpuan pandangan Allah Ta'ala. Ini kadang-kadang lupa. Nah oleh sebab ini, lalui ngaji. Melalui pelunggum melinggih oleh majlis ilmu ini. Ya si nak terpesolah. Fa innal ilma hayatul qulub. Bahasa Imam Syafi'i. Dengan tiang pelunggum mengaji. Dengan ilmu ini. Maka solahlah terpesolah. Jasad zohir batin yang belum. Jadi urusan entah melinggih makin ini nentan sebatas dua dalam, nentan sebatas dua dalam tak pesolah. Okay. Dua dah kembali. Wa misbahul basair kandan ilmu nikah adalah misbahul basair lentera penerang dalam pandangan tiap-tiap manusia. Okay. Maratur kabaru. Bikin pandangan terang. Ada yang salah. Oh, ya, ndik, ya, haranan tak. Oh, anu peliharaan tak. Ada sandik ngawa. Nggih. Nah, Nabi bahasa nenek Imam Syafi'i, "Man la yuhibbul ilma la khaira fih." Sai-sai dengan seno, den arak kecintaan dan nilai ilmu, la khaira fih. Jangan harap ada kebaikan dalam dirinya. Ibu, masih merup? Oh iya. Ibu, roh almuri. Okay. Tiang pelunggum niki, lamun dengan di bekangan jok ilmu, di nara solat manusia nu. Okay. Tidak ada kebaikannya dalam diri dengan nu, lamun di bekangan jok ilmu masih manusia. Malla yuhibbul ilma la khirafi. Kalau barang siapa yang tidak ada kecintanya jok ilmu, di nara solat anilik diri dengan nu. Sebaliknya, pelunggum sami ini ke bukti entam cinta ojok il alham. Kamu mulai dari bekangan, kamu mulai dari cinta jak pendam wah. Am pendak. Ni iya iya diri entah buka ini entah jahat patih. Ini entah jahat. Iya iya lonto patih yang nu bilang jelo lima kali sejelo semalam tak baca masih nak mukur mukur tajah. Iya ini dengar kurang teman. Lalu lamun dengan cinta, lamun dengan kelebat, nanin tajah, barehin malik tajah, juru matin, tulang malik, ya cemoh-cemoh diri. Alhamdulillah. Yang belum gua mandi, dan harap pendak-pendak sama bertahun-tahun mengaji. Ini, oh, pejulung, pelinggih mengaji. Tiang, oh, karena kui, pelinggih mabih, tuan guru, lingsir-lingsir, tuan menongak. Ini, pendak-pendak datang, ma, datang makin bertahun-tahun, lumbar juga sebuah majelis. Jogbe tibuk balu daya bertahun-tahun ngaji den wah pendak-pendak niki bukti pelunggum sami cinta ojok il itu bukti kecintaan. Jadi sami jamaah yang kami muliakan hormati, lamun di arah baru kebaikan den arah antan kecintaan jok ilmu maka den arah kebaikan dalam diri dah. Karena kecintaan yang putih istiqomah genem jadi ndek pendak-pendak timuk le terjauh tel milu bat lain milu daya tentu muman lampat laut tentu muman lampat padahal ye. Oh dia nak mengeluh patah tajat alhamdulillah ujung mati tulak malik bareh ni saya nak sampun arah tok coba ibu jelo pengajian minggu lemak ja jamaah joat nasi kaput nggih ni at kembe niki usah napa acara
Oh lema sulum jauh nasi kaput mu yak tes bacaan Fatihah padem sekali-kali maju jog juru tegalemik yunin dia berembe sanggup sanggup puni sengan gembe arak waket tes baca Fatihah ibu dia min mulai bismillah anak bega bega anun bega asar suara kan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ah bega dia min datang siratal ladzina an'amta alaihim mu napi uninnya siratal lasi nam nam ta alaihim uni ane jalan ayo amput ngaji pun dengan siratal ladzina an'amta alaihim uni aja siratal lasi nam nam ta alaihim wahuni ambi tama mau ambi tama tajah kena nam nam ta alaihim siratal lasi nam nam ta alaihim uni menuju lemak tarik unik kena jamaah sekek-sekek maju berembe sanggup-sanggup mu'aruk yang berjab pilih bali ya lampak dengan anun bilu dengan mukanjem ane nak kanjem sekat sekat anu sekek-sekek yang maju aruk berjab pilih bali aruk lampak datang lokasi pengajian sepi memet daman sekek-sekek maju tukang setel kaset doang datang jam sholat seniman arak yombe jalan jamaah nang kan indah muni panitia datang ngebang zuhur mundar libur jari libur lemak de menjelun datang jelo pengajian Malik mu datang ngaji datang kembem de nara datang ui minggu ui jamaah anu repot lalu kal mukarram nu bayi nu datang menantu nu kojo elit macam alasan lagu ternyata den bani tersuruh baca Fatihah peringin kira-kira nani bani ibu oh hebat no ini kan marah tekan tak ajam suruh sakit-sakit je lagu agar tak gertaan saya nak sawa muarak mon sila kembali tuan guru mon kengonek kuah niki mau apa kena unik baca peti atundik oh iya ampuk dengah ibu sirotol lasi nam nam ta'alaihi unik bagus balik meriri anu ya kena kena ya dan jadi ilmu ni ke marah baru sekalipun tetap tulang ia mud baca arak doang tot hilap arak doang tot pelih arak doang tot keliru arak doang ni tuan guru saya sakit arak mud pirangan oh lain mau arak hak ni ke yang pun luik taut silaturrahim jadi macam-macam mau tadi yang belunggu luik langat tican arak langat tican hadis arak langat tican sejarah arak langat tican tarekat arak langat tican tasawuf ngaji dan sebagainya arak baru ni ke nah, jadi ilmu ni ke ia pesolah zahir batin ngangka ngaji melinggih tepersi sekalipun dia tahu ada sak kena entat jab diri kena entat jauh irup yang belunggu ada sandik sida dunia sida akhir akhirat sede wah pergaulan sede rumah tangga sede ngarut sede ngarata sede hanu sede rumah tangga baru nu sede lamun dik ngaji kan cun contoh ara merarik ya merari terus bekelin taon ande nak sekak sekak dusun musal kute niki atau elik niki musal kecamatan janda pria nama ara anak kena tu peraya taon ia lain merarik atau peraya misal contoh niki nggih mok terus sak mame niki biasa lalu pegawaian belen seninen oleh wan tak serap jelu malam tu oleh lalu belen belen seninen lalu pegawaian nah mok demen kelema anak lampak pegawaian jap ransel jap papat jot tejapan nasi tejapan napi ano seninen ni nggih apa haunin tempuh no anak yang apa hauni nggih anu kena kini bareh ini insak laun letin berjangu amak letin laun boya atju ketik mu aku ndik ti mu yu unin patah senina ni si sema napi unin patah senina ni si sema men lamun datang amak laun apa-apa hamilin bing nendek tolak nama kena ya tumbe nak datang ni letin terboyak itu ye oh ni no ye amak anak letin boyak menantun betul boya ah biasa kan namuk menantun niki menantun hamai amak anak kan hak mama majar lamun datang amak laun apa-apa hak milik be
nonin nap kata bae onggi kakak manuh hanina ni manuh onggi kakak. Akhirnya lampa pegawaian demen tulak demen lalu pegawaian darat sekitar sejam nak lalu belin balik datang amak. Salam mentua anjari kan? Assalamualaikum warahmatullah. Disambut benia ngiwan tak lampak pegawaian. Silak dulu niki toko. Akhirnya demen wa toko lama atau mentua niki toko mo tepian kupi. Demen wa tepian kupi segelas anak niki den. Tenam-enam kupi niki jari tekerumpun si teres, tekerumpun si kelekit. Apa jak milik nama uning kembing kupi ndek ndek ngupi badek ama uning hanine anu mak pi ampeh tepi ana teh den tenam jang kenyat ana apa sang milik na anu badek kama ni lalu untuk belingan susu kaleng no susu gantung no ni lalu untuk seduha susu susu melak no ada gantung-gantung tu kios beli aja 1000 ndek tepi ngani am nyusu ni ama uning tepi mun tompek gelas susu seno. Mun nabi mun tejuk mun si susun menantu dia milikku ni. Ah apa jak kena mama uni menantu ni kan. Ah uni doang mana mana uni doang anu apa jak kena mau ya terus tama nan senina anu menantu tama. Nah ni nu wa kebing nu mun ndek nak sili nak semama kuah gorokan mano kuah kembing ni nak mengkakan si ama ni. Mun nani lain untuk ketua anak apa membing amak mun narak mun kanggok mun ni mun milik mun dek ne dek aku tersili si semama. Apa yang kena mama? Oh ni negasan mari sogut. Oh ni. Ya oh ni ndang ore itu ana. Oh ni. Ni ati ambian ni. Oh ye mele ah ora tebing jari. Tebing ama sendu. Api remot jaga pada berkiri berkawan itu ada dua kalau ini kan. Ni ada dua kalau ini kan. Lebih jaga mun tepak ketua kiri yang kanan membuka baju. Mun ngore mama sendu. Deme ninggal sebagus ninggal senu ada ketang menolik. Olik waktu tu balik. Datang demen sarap jelo datang anak manus mamun. Payun datang amak baru payun. Apa mom sadangan, apa mom bengap. Angka nu selapu muk sadangan undi narak mun kanggo. Lain ni ronggelas lain manok muk gorokan lain macam di narak mun kanggo. Mu apa mun kanggo sama? Ni ron intejoat. Tejo anu tejo raden apa dah kena mun sama amun kata angga mun mun mele enggak mun kanggo si ama uni mun unta tong anda gigi masih enggak pun kanggo oh enggak mun kanggo uni mo iya mo membe kan jari mo kebe kan no uni eh mun terus demak kelewang si anak demak nggih demak kelewang si anak ibu demak kelewang si anak niki. Mun terus selalu ngonjar. Nah ni jak mbak goro kendoang amak ungin. Ye, kan lalu ke biar berbita dana nyu. Elek mana? Elek mana? Woi, mentok lewat. Demen datang terus, eh begendor. Apa begendor? Sogol ayo apa jarak nak mate noang ngoni nanan. Wan tak pasangan anu kelewat. Apa jak kena? Angka mak. Angka wa kembi. Angka wa kembi tu baru. Ngoni nanan kan ini ngamuk. Wa kembi ngoni nama. Kan uam uam ni dia sebut lalu dana kan uam oh ni dia jo anu uam wakambi kan uam ah ni uan mo terus oh iya gara-gara nyusun no iya ampun keberatan ambil mati aku ni ama sogol baina sogol ini apa jaya ini nah itu apa jaya ye boy tenyi ini nani ini an sogol to angka ni no kana keni melen mati eh kamu tadi oning kana anak ni sai ni ina mu kamu pira tahun nyusul ina 2 tahun angka mu kamu nyusul ina doang 2 tahun dek wah keberatan aku dari ama mu kamu baru nafi remot jage le sini no tak keberatan kedadik kamu ni. Oh au ndih unin mo sadu bae iaran belok tansul si bongol jahil sede bale langga lamun de ara il iya belok tansul si bongol mu jahil ndih na ile dalam kitab ni jarak ta contohan sa lebih mali tu negara dengan tahun ta contohan ile kitab nak ndih ceritaan pelunggu
Nah niki nah, niki rapat-rapat wah, alai-alai. Nah niki si kejahil batu. Sede rumah tangga hancur, bertetangga hancur, bermasyarakat sede, erup dunia yang sede, akhirat pun yang sede, lamun dek tebarang endait ngah. Ayo, saya meja mano baik. Nenek sekedar ngelilit doa. Lagu ni baik jadi pelajaran. Ia kehancur kelacur erup batur hamara baru. Jamaan kena kamu pira tahun mele ina amla yang dikuah keberatan ni. Nasehno apa? Anu ina, muna aku baru dah pira wam tamele mati aku ni. Oh iya, dia amak ni nak aneh ni inter. Ah ini kurang ajar doa ni. Oh jamaah ya. Nah jadi aden hande hal-hal hamara baru tu. Jadi napi terakhir yang sampaikan bahasa ulama yang belonggoh niki napi sak wat terima napi sak wat aji ade sak ngamalan praktik dalam kehidupan sejelut-jelut nggih ibu. Nah kembang sengan kembe al ilmu bila amalin junun wal amalu bighairi ilmin la yakun al ilmu bila amalin junun. Ilmu doang arak lagun din tamalan trekking dengan nu marak dengan jogang trekking melut mun tahun salah mun tahun niki perintah mun tahun niki larangan lagun din gawet dengan habaru tahun perintah sewajib sesunat din gawe trekking dengan jogang. Al ilmu bila amalin junun. Ilmu lamun ditamalan tibaratan dengan melut. Wal amalu bighairi ilmin la yakun. Amal lamun ditebarengin dit pegawaian, lamun ditebarengin dit ilmu la yakun. Den mau sampai juk harapan Allah Taala, den arak buak, den arak hasil lamun dengan tapi beramal dit kadu il yang lewian pelih, yang lewian salah, yang lewian keliru ketimbang kan kan alloy an seden de solahan. Napi-napi. Anu ngawak-ngawak nanya coba ambil talat anu mai huni ngawak-ngawak de nar ilmu. Maka an menin tahun tanah campur rabo apan bih mati. Kambin oh ilmu din mantu. Oh pelinggih makin di mah tegal mesin bejahit. Mai be tau mai apa yang ditau huni. Ma makan doang kena mai be tau bait tan kain dengan mun coba-coba potong. Mun tahu gunting-gunting sede bakal dengar. Kembe ndin arah ilmu tentang beja. Kari nak jadi keselane, kari nak jadi kelambi sami jamaah. Sede jari nah baru-baru nu. Kembe sengak ndin arah il. Nanti yang pelonggom sami marah baru, hal-hal marah baru sepilih ampun. Lamun di donaran bejahit mun ditu hasil pelajari nyanding tahu ibu. Nge sede bakal dengar. Ampun baru sekadar ni kedua, ni manhak lain-lain. Oleh sebab ni kesami jamaah, maka tiang pelunggum yang bertepian tak takak. Ada saini gene, ada saini tahu ngiring berkumpul di majlis-majlis semarak makin ni. Karena marak baru, sami jamaah. Ia entah tican, ia entah tiak tican solah, ia entah tican keberkahan tiang pelunggum. Paham? Paham ibu-ibu? Nah, jadi tiang pelunggum sami, mudah-mudahan. Terus nabi baru. Terakhir dengan ngaji ni ke din bina marak dengan pasang songor. Kan baru manci pasang kodong. Terakhir din bina marak dengan pasang songor ni isang nar. Laun kadang-kadang bi tame juk dalam songor pempes tame. Nggih. Ah, nggih. Hak kuning-kuning ngeno tame. Nggih, medoro tame. Hang ngompal-ngompal no tame. Lagu ha, sami jamaah masa mak jauh nolik hak kuning-kuning kena utama mum tomplak mum pelit oh dia main lebih bawah pempas nombor sembur tu jadi menikah ngaji segala sana musaring besak bau si jauh-jauh besak kena ya terima sak salak ni kiat beriuk kerisa arak sak kurang-kurang no beriuk terumbu nendek not anun not bait-baitan. Nggih, nah yang apik-apik, pelunggom tiang ngaji marah makin apik-apik. Nggih, solah-solah apik-apik. Makin niki kenyakan kembang tiang pelunggom sami luar biasa. Ngaji ade sak ngaji sak tinggian nin batur separu. Nggih. Oh, ngaji tarekat, ngaji hakikat, muncul tarekat Ganggamiyah. Semarang Tegangga. Nggih, onyo-onya, nggih.
tuelah tu benar Semarang rapat tapa mas. Ada tak nendek tak menuntah. Nge ada saring, ada tahu bih atau terima-terima. Iya hamara baru nu. Lamu wah tamu pasang songor macam tamu masih meyam jauh oleh empat nomor bait. Nge paham kan ni? Nah, nge empat nomor bait. Nendek bait kotoran, nendek bait pempes. Nge atau septek macam isi milu tamu itu. Nah, pimpele empat. Oh, tamu betok, tamu simbur, tamu toko. Ayo menjauh oleh. Ha, kotor-kotor baru betul yang menketeh. Nah, menikah kain masih. Nih, nah, ini sampai jamaah. Nih, mudah-mudahan, nah, ini yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan paham. Mudah-mudahan jari ilmu sabarok. Barokah jari intin sampai jamaah. Bahwa pelunggum yang hadir ini ke mulia gati. Melalui dasar hadis yang pertama yang sampaikan baru. Bahwa ilmu samut terima ini adalah warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya yang mohon maaf bila narap pelisalan kurang. Atur dewekan dan dewek masih fakir ilmu. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini belum gue. Oh, nyering berdua. Ya, mudah-mudahan Nabi sak tahajatan, Nabi sak mutniatan yang pelungguh diridhai dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berdua nyering baca istighfar, beri kruk.